asal Korea Selatan Park Seo-joon ramai digosipkan akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Menanggapi hal itu, Awesome ENT selaku agensi Park Seo-joon pun buka suara. Alih-alih membantah atau membenarkan, Awesome ENT menegaskan belum mau berkomentar. Padahal dari kabar yang beredar, Park Seo-joon disebutkan bakal membintangi sequel dari Captain Marvel, The Marvels. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai peran yang akan diambil sang aktor. Hanya saja pemain What's Wrong with Secretary Kim ini dilaporkan akan segera berangkat ke Amerika Serikat untuk syuting. Ia pergi ke sana paruh kedua tahun ini. Mengingat The Marvels direncanakan tayang pada 11 November 2022. Selain Park Seo-joon, aktor Korea Selatan lainnya juga pernah membintangi film garapan MCU. Sekedar diketahui, nama Park Seo-joon sendiri cukup populer di Korea Selatan. Drama yang dibintanginya pun kerap meraih rating yang tinggi. Tidak cuma itu, lelaki 32 tahun ini juga sudah memerankan banyak film ternama. Satu di antaranya yakni Parasite, Midnight Runners, and The Divine Fury.